Honor of Kings sudah rilis guys ya, baik itu di Android ataupun di iOS hari ini tanggal 20. Oke, ini penampilan awalnya kalau kalian baru mulai. Kalau kalian baca di bawah itu ada tulisannya, kalian bisa mendapatkan semua hero ini guys ya. Tiga hero ini ada Hou Yi, Angela sama Lian Po. Kalau kalian mainkan 2 match. Tapi untuk sekarang kita harus pilih salah satu dulu. Kita ambil Angela aja, kita di ini ya guys ya, di tengah-tengah ya. Wah, 7 hari sign in guys. Pertama dapat random hero, terus ntar ada skinnya Angela, lalu skinnya Lam, ada Arthur juga, sama yang terakhir skinnya Arthur. Ya kita ambil dulu guys. Ini dia si Lian Po. Available tomorrow, oke. Okay. Terus di pojok kanan bawah itu ada semacam kayak quest-quest kecil gitu ya. Kita pelajari. Kita ambil ini rewardnya. Dapat, nah, akhirnya udah total 3 guys ya. Dan kita dapat ini siapa guys namanya guys? Hou Yi namanya ya, farmland ya. Dia marksman. Dan kalau kita naikin akun level kita, kita bisa dapetin karakter-karakter yang lainnya juga nih ya. Dan untuk menaikkan levelnya ya, kita bisa main di ranker atau main di normal atau klasik biasa kita nyebutnya ya. Saya pengen cek-cek yang lain dulu dong, belum bisa kah? Oke, ini saya beresin dulu ya. Oke, let's go guys. Ini kita campur, ada Indonesia, ada yang lain-lain ya. Kita ambil tengah dulu guys. Sapatu, kita ambil sapatu. Let's go guys. Mohon kerjasamanya guys. Coba di sini. Nah, ini udah ada nih. Ada FPS segala macamnya. Nanti ntar kita cek guys ya. Kita fokus dulu di sini guys. Biarkan teman-teman kita bermain dulu. Double steal. Lin. Ayo, Brad. Wah, selamat dia, Dek. Dia selamat, Dek. Kita fokus. Ayo, Brad. Wih, lo belum apa-apa udah first blood aja deh. Tet-tet-tet. Bisa mati nih guys. Bisa mati nih dek. Tidak ada, oi, kemana dia? Oh ini ada apa nih? Ini ada gold kah? Halo, lumayan dapat gold guys tengah. Oke, thank you tutorialnya, thank you. Kita sikat bang. Oke, tidak ada yang jaga tengah, kesempatan kita. Nggak ada guys, tidak mau ke sini guys yang tadi. Wah, dapat banyak nih. Di atas ada udah mati. Iya, sorry. Wah, jungler kita merusuh guys, jungler kita merusuh. Bantu kali guys ya. Aduh, kena stun. Gila, stunnya lama juga ya. Dia stunnya lumayan lama juga guys. Keserebet. Aduh, gak kena lagi. Sabar. Ceprot, lumayan, cicil guys. Wah, langsung guys. Rusuh sekali jungler kita guys. Mantap junglerku. Kita bantu-bantu ke atas. Wah, keburu datang ini. Oke, romer kita datang. Halo romerku. Mana. Serebet. Nah, Romer silahkan kembali ke alam Romer. Lutfi, Bang Lutfi. Ini buat saya aja Bang Lutfi. Bener. Si Dark System. Sabar dulu guys. Ntar kita bantu ke atas kamu, bantu ke atas tuh. Bantu ke atas bang. Udah hampir mati kah? Kita tunggu di sebelah sini nih. Sini, tunggu sini. Gak ada eh. Tidak ada guys. Serepet. Oke, kita putus aja ini, kita putus tengahnya, kita hancurin. Kamehameha. Au, terima kasih. GG Bang Mulut, GG. Dah, kita bantu atas guys, habis ini guys. Dah, yuk cukup yuk. Apa itu namanya? Pekuana kopi bahasa apa tuh? Ini sensitivitinya harus saya perbaiki nih kayaknya. Oke. Serebet. Nice. Push aja bang. Ini bang, ambil bang. Ada babang lem, Oke. Kita bersihin lagi tengahnya. Oke, bang.
Biarkan buat saya aja bang, buat saya aja bang, buat saya aja bang, bang. Hey kamu, aduh gak ada stunnya, belum ada stun guys. Ceprot, sakit guys ya. Kamehameha, menggege sekali kamehamehanya Angela. Oke kita bersihin tengah, kita bersihkan tengah. Oke, si Lubu masih oke guys. Gak ada. Kebiasaan guys ya. Belum ada musuhnya, belum ada. Sabar. Oke. Masih push tengah dulu aja guys ya. Belum dijaga juga. Enggak mehame. Dikit lagi guys, ntar aja guys. Dia nge-push lagi guys. Berani-beraninya ya. Oke, kita lihat dulu. Ini kita ambil ya, blue buff tuh kali ya. Nih bang. GG. Serebet. Satisfying banget deh masih guys ya. Gak main-mainin deh masih guys. Si Angela guys. Oke di atas. Bingo. Mau lari kemana? Ngejebret. Aduh kena cetun. Cetun. Dikit lagi guys. Menggege. Sabar. Oh my god banget guys ya. Ini kita awal-awal nggak ada yang mengambil ini Lord guys ya, ataupun Tarto, ya udah nggak ada aja dah. Ngege kamu bang. Oke udah nggak ada orang, yuk kita push tengahnya, kita hancurkan. GG yuk. Dah aman nih, sudah aman nih. Jebret. Oke, guys, itu dia guys ya. Pertandingan kita 5 lawan 5 nya guys. Kira-kira seperti itu penampakan deh. Dan di sini ada hero proficiency kalau semakin sering kita pakai guys ya. Terus ada level reward juga yang tadi yang akun level. Di sini ada achievement-achievementnya. Upgrade to level 2. Packable reputasi. Oke, ini achievement. Achievement juga. Master Lumberjack. Achievement, thank you. Oke, kita disuruh milih untuk dari negara mana? Udah Indonesia lah ya. Welcome to Indonesia. Oke, sekarang kita bisa kasih nama di sini. Oke, nama kita IQ guys ya. Tolong di-add buat kalian yang main HOK juga silahkan. Uitnya ini guys. 1 2 bla 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 bla. Wah, panjang juga ya. Avatarnya bisa kita ganti. Untuk sekarang kita pakai avatar apa nih guys? Masih pada dikunci juga ya. Yaudah sini dulu aja lah. Tekorak dulu lah. Lalu di sini ada sistem global perk. Apa ini? Pojok kiri kita pencet. Lot of perk available globally. Gratis sini guys. Oke, kita coba aktifkan. Apa itu global perk guys? Set. Terima kasih. Apakah ini gacha atau tidak? Entahlah, kita buka saja. Set. Ada Daji, Princess Fall, sama Chai Nian. Yang mana guys? Oh ini kita dapat 3-3-nya kah? Sesuai yang tadi kita pilih awal-awal mid lane. Dia ngasih juga ada mid lane juga ya. Baguslah, terima kasih. Ada lagi katanya guys. Kita buka guys. Oke ini achievement lagi. Ada Lucky Freebie Frenzy. Oke ini untuk awal-awal dikasih gratisan kali ya. Ini skin atau karakter guys. Bisa di refresh juga ya. Terus kalau kita naikin ke level 3 pojok kanan atas nih buat ngecek epic atau legend skin. Wow. Terus bisa kita akumulasi untuk mendapatkan legend skins. Ada chance-nya ya pasti ya. Terus kita bisa lihat juga prize pool-nya di level 1. Ini level 2 rare. Level 3 epic. Level 4 wow legendary. Ada legendary T-Rex, keren-keren legendary-nya guys ya. Dan legendary-nya udah ada berapa sekarang? 1-7 ya untuk sekarang ya. Cakep. Ini Kui. Namanya Kui. Ada Fuji sama Pei. Nah, silakan pilih guys ya. Terus ada match chest surprise. Oke, ini pertama kalinya kita gratis. Oke, kita claim saja guys. Uncommon. Tap to open chest. Oke. Buka bang, warna hijau. Common ya berarti. Arcana Fragment. Oke, buat ngebuka ini itu ada ininya, ada rank match dan segala macam ya. Kita coba saja guys ya. Kita ambil nih si Pei nih.
Nah, dia apa? Burst damage. Oh, dia jungler. Dia jungler. Oke. Hey. Nah, kita bisa nge-refresh dengan cara beresin quest-questnya ya. Daily mission, daily mission. Nah, kalau kalian nggak suka dapat pay yang lain, bisa kita refresh, guys. Coba kita tes refresh. Refresh yang tengah. Nah, kayak gitu ya. Lalu kita cek dulu, guys. Untuk di basic, kita cek paling bawah itu ada language. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Sekitar 3 MB, guys. Kita pelajari. Confirm. Nah, sekarang sudah bahasa Indonesia ya. Terus selain bahasa Indonesia, suaranya juga udah ada Indonesia sekarang. Si hero-heronya bisa bahasa Indonesia kan, keren, guys ya. Kita bungkus aja. Kita tunggu sebentar, guys. Suara, nah udah Indonesia, guys ya. Udah aman ya. Sama ada penerjemahan chat. Oke, berarti sekarang menu-menunya udah Indonesia. Di grafis ini ada FPS standar atau tinggi. Terus resolusinya kita pakai ultra saja. Ketinggian kameranya kita standar aja ya. Ini tadi event-eventnya, guys, yang 7 hari. Lalu ada hero gratis untuk pemain baru. Beresin yang ada-ada di sini, mode-modenya disuruh latihan, guys ya. Terus juga ada rabat pembelian pertama. Wow, saya belum tahu nih hero-hero apa ya, guys, yang wajib dibeli. Komen di bawah ya. Lalu di sini ada tampilan untuk toko-tokonya. Ada mulai dari collabs. Wah, collabnya siapa? SNK kan sekarang? Wow. Dan kita dapat hero baru nih, guys. Ukyo Tachibana. Terima kasih. Hanya dengan men-share saja, guys ya. Lumayan. Terus ini ada lagi 2, 3, 4. Tinggal nunggu berapa hari ya. Satu hari. Terus ini ada collab eksklusif dengan Sun Wukong. Gak ini siapa, guys, ini, guys? Kita ambil coba. Miliki Journeyman Wukong atau Bunny Spirit Arli. Oh, nice. Kalau skinnya emang kayak gitu, keren, guys ya, Wukongnya ya. Terus juga ada collab dengan Hello Kitty. Banyak banget klip-klipnya ya. Ada juga dengan Bruce Lee. Bruce Lee Pei. Oke, ini karakter Pei berarti ya. Juga ada dengan collab Sensei ya, guys. Ini mulai tanggal 5 Juli dan juga tanggal 12 Juli. Wow, my god, collab-collabnya ngeri-ngeri, guys ya. Terus di sebelah collab ini apa nih, keuntungan pre-registrasi dan kawan-kawan, kita klaim dulu ya. Udah sampai berapa registrasi, guys? Sampai 5 juta kah? Kayak ada peti pemilihan skin. Start dapat si Luban nomor 7. Banyak banget gratisannya, guys. Kita bungkus Arcana. Terus ada Hero Campaign. Dapatkan seal. Cara dapatkan skillnya, login ke game, mainkan match. Terus mainkan 3 match. Kita klaim dulu semuanya, guys. Kalau 15, ntar kita bisa tukar sama ini nih. Nah, dapat trial 2 ra di sini, guys. Oke, thank you. Jadi kita tinggal dapatkan seal. Terus ntar buka lagi nih yang kedua. Ada timbangan ketiga sama hari yang damai, lumayan. Ada Hawke Invitational Season 2 mulai tanggal 29. Wow, Indonesia main nggak, guys ya? Semoga ada yang main ya. Terus ini Freebie Frenzy yang tadi. Terus juga ada skin musim, guys. Wow. Oke, kita ke sebelahnya. Ini yang lagi populer atau yang lagi limited ya. Ada beli 60 dan dapatkan 60 harian. Ini apa sih, guys? Token. Token tuh buat beli apa, guys ya? Sebelah sini dapatkan skin terbatas dengan pembelianmu. Oh, oke. Okay. Brankas token. Ya, orang-orang udah pada beli nih, guys ya. Harganya sekitar Rp4.600 untuk bergabung buat mendapatkan kunci. Lalu ini ada rangkuman pool hadiahnya dan juga ada rabat pembelanjaan. Terus sebelahnya lagi, guys. Ada tas hoki MVP. Jadi setiap kita MVP, kita dapat tas hoki kah? Terus ada proyek partner. Oh, ini buat kalian para konten kreator, guys ya. Silahkan join, guys, jadikan partner ya. Dan salah satu syaratnya adalah tier diamond atau lebih tinggi. Dan bisa follow-follow juga untuk mendapatkan hadiah fragment-fragmentnya ya. Dan share setiap hari buat mendapatkan chance ini skin-skin. Kan keren, guys ya, lumayan lah ya. Lalu di sini sisanya, guys, masih banyak ya buat yang gratisan-gratisannya. Nah, ini tampilan tokonya, guys. Dapat diskon 34%. Oke, terima kasih. Ada toko pemain baru, borong 34%. Ada paket-paket juga ada. Terus ada pilihan populer. Ini siapa lagi? Ini bocil siapa lagi, guys? Hei, kamu siapa ini namanya? Luba nomor 7. Oke. Ada ini legend, guys. Skin legend, guys. Sunce. Iya dong, bahasa Indonesia, guys. Skin populernya legend harganya 1.600. Itu setara berapa ya? Setara yang 2.400 aja harga 400.000, 300.000 ya? Seriusan, guys? Bukannya jutaan kalau legend-legend gitu ya? Ini 800, 200. Emang lebih murah dari Mobile Legend, guys ya, skinnya ya? Cakep. Epic Toss. Skin legend lagi yang tadi Crimson Zero. Wukong, guys, ini, guys. Si Kera Sakti ya. Ini harganya 1.300. Masa sih skin legend 1.300, guys? 1.300 ini setara dengan 200.000-300.000 ya? Nggak salah kah? Atau karena lagi promo ini? Entah lah ya. Kusigamaru. Oh my god. Kalau memang harganya segitu sih, oke, guys ya, nggak mahal-mahal amat itu untuk legendary, guys. Terus ada dapat dari Underpass. Underpass di mana nih, guys?
Apakah udah ada battle pass kah? Di sini ada toko fragment. Keren-keren, cakep-cakep guys, skin-skinnya guys, ngeri. Ini ada pusat hadiah terbuka. Oke, terus ada penawaran spesial. Kartu Elite Pass, oh ini ada kartu Elite Passnya guys. Ada juga Deluxe Passnya. Buat dapetin Mozi MK2. Di sini ternyata kartunya guys. Ini harganya sekitar 1000 atau setara 100-200 ribuan guys ya. Dan juga di sini ada undian berhadiah terbuka. Oh ada mythic di atas legendary, mythic ya. Diaochan, bagus kan guys. Langit tertutup. Oh my god. Nah ini baru nih, mungkin bisa sampai jutaan mythic kali ya. Tapi yang ini aja udah keren dari yang legendary guys ya. Ini chance nya berapa persen nih, saya nggak tahu nih. Mau lihat ada nggak? Oh ini nih, di toko kehormatan guys. Oh my god. Ada Lady Sun. Oh my god, mythic-mythic ya guys. Terus ada Libai. Ngeri. Si Luban ada lagi nih. Si Wukong selalu ada ya. Lihat guys, cakep banget. Sheesh. Sama Kong Ming. Oh my god. Nah buat mendapatkan satu mythic kita perlu kristal kehormatan ini guys ya. Jadi ya hoki-hokian guys. Siapa tahu dapat. Lalu ini tampilan-tampilan hero-nya untuk semua class lane, mid lane udah dikelompok-kelompokin guys ya. Ini persiapan-persiapannya untuk item-item dan arkananya. Terus inventory-inventory-nya ada di sini. Ini mode-modenya klasik ataupun yang latihan, dan juga ini sistem rankernya guys ya. Dan ini urutannya guys, dari bronze, silver, terus ke atasnya ada gold, platinum, diamond, master, abis master apa lagi guys? Grandmaster kah? Lu skin legend untuk para grandmaster guys, dikasih lo guys. Skin legend loh. Oke guys, jadi itu dia guys ya, sekilas untuk Honor of Kings. Sekali lagi sudah rilis untuk Android dan juga iOS. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.